Ya, sementara pemirsa, kaki Gunung Tangkuban Perahu memiliki banyak wisata alam yang mempesona dan juga mengesankan. Salah satunya adalah air terjun Curug Sadim di Subang, Jawa Barat. Ya, selain pemandangannya yang indah, udara sejuk dan air yang jernih akan menyegarkan tubuh yang penat setelah sepekan bekerja. Memasuki lokasi wisata curug atau air terjun Sadim di Desa Cicadas, Sagala Herang, Subang ini, pengunjung langsung dimanjakan dengan pemandangan pegunungan dan hamparan kebun teh yang indah. Curug Sadim di area seluas 2 hektar ini berada di lahan PTPN yang dikelola masyarakat sekitar. Untuk menuju ke curug setinggi 25 meter ini, pengunjung cukup berjalan kaki 100 meter dari lokasi parkiran. Saat menuju curug, pengunjung pun dapat menyusuri sungai berundak dengan air yang jernih. Pemandangan alam yang masih asri dan udara yang sejuk membuat pengunjung betah berwisata ke Curug Sadim ini. Bagus, airnya seger banget. Terus tadi sempat main-main air juga seneng banget, seger. Cukup bagus, terus juga pemandangannya indah. Ya. Terus juga udaranya sejuk sama dingin itu, airnya juga bersih. Bagi Anda yang ingin menikmati kesunyian dan suasana malam di lokasi ini, juga dapat camping bersama keluarga. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Haryawan Juanda, iNews melaporkan.